Yo, what's up guys, welcome back with me. Sekarang guys, gue mau main CR dan gue mau kasih tahu bahwa kemarin itu di CR baru aja di event Clan Chess. Ya, gue pertama mau ngucapin thank you banget buat anak-anak clan gue yang sangat kompak banget deh. Pokoknya kerja sampai mati banget guys. Sampai akhirnya chess ini bisa kebuka cepet banget. Kayaknya masih ada sisa sekitar 1 harian dan chessnya udah bisa dibuka. Mantep, gue kasih thumbs up buat anak-anak clan gue. Mantep dah. Oke, jadi kemarin gue sempet record, gue buka chest ini dan gue dapet satu hal yang bagus guys. Jadi kita lihat bareng aja yuk. Oke guys, jadi kemarin itu gue buka chestnya dan gue dapet satu item yang bagus banget guys, satu kartu yang bagus banget. Di sini pertama gue dapet gold, next gue dapet ice spirit, udah itu ketiga itu gue dapet furnace, next itu gue dapet minion horde. Nah, di sini gue udah kayak ada firasat bisa dapet yang bagus gitu guys. Udah itu gue dapet tombstone, next dapet royal giant. Nah, abis ini yang bikin gue optimis, abis itu pasti gue dapet legend card. Dan gue dapet miner guys. Yes, berarti total miner gue udah ada 3 men. Nice banget. Gue gak nyangka banget guys bisa dapet miner dari chest ini guys. Tapi, ya gue kayaknya cukup hoki, jadi gue bisa dapet miner dari chest beginian. Oke, udah itu yang kedua. Kemarin itu sempet ada promo, gue kan ke shop. Udah itu di shop itu ada penawaran dapet satu legendary chest. Udah itu dapet 100.000 gold sama 1200 gems, ya men. Gua panas coy, gua gak tahan. Akhirnya gua buka juga. Itu misalnya gak diskon itu bisa sekitar mungkin sampai jutaan ya gua rasa. Abisnya goldnya banyak banget guys, 100.000. Jadi gua panas terus gua buka. Ini ada rekordannya, ayo kita tonton. Dan yap guys, kita cek isinya apa. And gua kemarin tuh dapet graveyard guys. Ya gua dapet graveyard. Graveyard sih kartunya bagus, cuma kadang gue masih kayak efektif, tapi kadang nggak efektif juga. Gue masih cari cara gimana yang pas buat pakai graveyard ini guys. Mungkin buat yang tahu deck yang bagus buat dipakai sama graveyard bisa bantu gue kasih di komen di bawah aja ya. Oke? Oke, dan yang terpenting ini guys, tuh buset, goldnya dapat 100.000 men. Udah itu gems gue total udah ada 2500 sekarang. Wow, banyak banget dah. Sampai sekarang gue masih bingung, gemnya mau gue habisin buat apa. Rencana sih kayaknya buat giant chest sih mungkin ya. Kan abisnya goldnya banyak ya, daripada magical kayak agak sayang goldnya dikit. Udah itu dapetnya cuma epic kan. Jadi ya gue masih mikir-mikir. Mungkin yang ada rekomendasi bisa kasih di komen juga. Jadi kita sama-sama bisa main bareng game ini, oke? Sekarang ayo kita masuk ke gamenya aja. Yo, what's up? Sekarang gue udah masuk di gamenya. Dan di sini gue ada silver chest buat dibuka. So, ayo kita buka aja coba dapet. Wih, dapet epic dari silver mayan juga. Rezeki, oke. Udah tuh free chest kita buka. Gue dapet apa sini? Yap, kurang bagus sih udah. Next free chest kita buka. Gue dapet ya begitu dong. Oke. Oh ya, by the way guys, akhirnya gue naik arena juga di sini. Kemarin tuh trofi gue sempet 3200. Cuma sekarang udah turun guys. Jangan sampai ini gue turun arena. Nanti gue agak takut nih. Oke, okay, dan deck yang sementara gue pakai kayak gini sih, gue masih ya masih nyari-nyari sih deck graveyard yang bagus tuh kayak gimana. Sementara di sini gue pakai ice spirit, dan itu gue pakai graveyard of course. Abis itu gue pakai cannon, abis itu gue pakai ice golem, abis itu gue pakai hawk rider, dan itu musketeer, zap sama fireball. Kayaknya cannonnya gue upgrade aja deh. Oke, okay, kita upgrade aja cannonnya. Oke, okay, nice. Gini-gini ya nih guys yang di shop yang suka bikin gue nggak tahan godaan nih guys. Tapi kayaknya ini magical chest mungkin gue nggak gitu tertarik guys, gue nggak tertarik sama magical chest ya. Tunggu ada yang butuh giant, oke, gue donate aja. Dan di sini gue mau main challenge aja guys, kalian coba deck baru ini ya. Oke, so kita battle aja, here we go. Gue ketemu siapa di sini? Gue ketemu apa itu bahasa Jepang kayaknya. Gue kagak bisa baca dah begitu ya, susah bahasa Jepang. Oke, kita tahan guys, kita tunggu, kita sabar. Dia buang apa ini? Oke, dia nggak buang apa-apa. Gue coba ice golem di bawah, dari bawah. Oke, dia buang mega minion di sana. Oke, okay. Kita, dia buang apa ya? Pasti ada temennya tuh. Oke, okay, kita pasang cannon aja sini. Eh, bego banget. Oh, untung mega minionnya mencong. Kira gue kagak mencong mega minion. Oke, okay, oke. Okay. Ya, oke, okay, di mirror mega minionnya sama dia bisa-bisanya. Oke, okay, kita coba tusuk di kirinya pakai hawk sama ice spirit. Oke, okay, dia ada dragon di sana. Hop. Oke, okay, oke, okay, itu diemin aja. Main. Oke, okay, kita zap aja. Hop, oke, okay, nice. Skeleton army-nya mati semua. Wood. Ternyata dia pemain deck furnace ya. Berarti gue mesti buang ice golem di sini supaya ngedistract guys. Oke, okay, terus kita pasang musketeer di sini. Yap. Wow. Oke. Up, beku semua. Nice banget. Oke, okay, kita maju guys. Saatnya kita maju guys. Gua zap di sini semoga pas. Hop, oke, okay, nice pass. Pas ice spirit-nya berak tadi itu pas banget gua zap. Oke, okay, nice man. Sakit juga. Sakit juga tembus gua rasa. Satu, boom. Oh, sisa 4 tuanya. Oke. Kayak biasa kita pakai es golem aja buat ngedistract dia ini, guys. Oke. Okay. Hop. Oke, okay, nice. Tower gua yang kirim masih aman. Oke, okay, itu sisa 4 doang. Gua zap juga habis sih. Wow.
Dia pasang Goblin Hat di kanan situ. Oke, enggak apa-apa. Gua fireball aja deh. Oke. Dor. Oke, ternyata dia mainnya kayak hat-hat begitu ya. Deck dia ya, deck spawner ini ya. Oke, kita gua coba masketir dari bawah aja. Tadi dia ada Mega Minion sama ada Dragon ya, Baby Dragon. Oke. Oke, dia udah buang Baby Dragon dia. Oke, guys. Gua santai. Gua mau hancurin furnace dia deh. Oke. Kita zap sedikit. Dar. Oke. Waduh, banyak amat itu. Banyak amat. Kita pakai Ice Golem di sini deh buat ngedistract. Mati dong. Waduh, kerjaan main itu fix kerjaan banget. Kagak mati. Skeleton army ya sisa sedikit gitu, rese banget itu. Oke, tapi masih aman. Kita mesti cepet, guys. Kita sebelum dia pasang hatat dia makin rame, kita mesti cepet tusuk dia. Oke, enggak apa-apa. Oke, ini gue cukup tahan aja sih ini. Oke, Dor. Kita pasang Ice Golem di sini aja. Semoga aja hancur. Yap, sisa segitu rese banget, men. Rese banget itu, gue gak bohong. Oke. Wah, men. Bahaya. Oke. Oke, masih aman. Yap. Mesti ini kita menang sih, guys. Mesti ya. Gue zap aja tuh yang kiri dia. Oke, ini kita majuin aja. Oke, buat ganggu-ganggu. And kita zap. Boom. Oke, gue menang, guys. Oke, juga sih ini deck. Tapi by the way, gue kagak pakai graveyard kayak di sini ya. Kagak sempet kepake graveyard gue. Cuma disimpan di decknya doang ya. Berarti gue coba ke match kedua, guys. Oke, ayo kita battle aja. Here we go. Kita battle aja. Gue mau pakai graveyardnya nih. Tadi kagak gue pakai graveyardnya. Buat apa jadinya ya? Oke. Gue ketemu Arctuum. Oke. Kita tunggu. Dia buang apa ini? Wow, santai men. Wow, aduh bahaya. Aduh, gawat juga. Oke. Oh my god. Sakit banget, men. Pagi-pagi udah begitu. Sakit banget itu. Oke, kita tunggu bentar. Dia buang apa di kiri buat nahan musketeernya. Oke, kayaknya diamin sama dia. Dapat 2 hit main juga. Woi, dapat 3 hit. Nice. Gua coba push, kita coba pakai graveyard di sini. Semoga aja dia enggak ada kayak minion-minion begitu dah ya. Oh my god. Dia ada begituan, men. Oh my god. Oke. Semoga aja kena. Maju. Boom. Nice. Kena semua, guys. Oke, guys. Udah 1400. Nice. Di sini buat tahan Eldritch Barbar. Wow, tunggu. Oke. And yap. Kita pasang Musketeer sini. Buat nahan Eldritch Barbar itu gue butuh banget Ice Golem, guys. Itu kayak bikin... Pokoknya bagus banget ya buat ngedistract gitu. Oke, kita tungguin aja. Dia mau buang apa? Oke, dia buang di sana. Oke, yap, tunggu ini agak bahaya sepertinya. Oke, gue bang Ice Golem sana. Oke. Terus kita pakai Ice Spirit di sini. Aduh. Oh my god, sakit banget kirinya. Oh, man. Oh, kirinya sakit banget itu. Oke, santai. Sakit banget kirinya. Dia tadi ada Minion Horde ya, berarti graveyard gue agak susah nih ya. Gue tadi nafsu sih. Oke. Tower kanan dia sisa 600, men. Mustinya sih bisa sih. Oke. Dia udah buang di sana, bagus banget. Berarti udah nggak ada buat defense si graveyard ini. Gua sekarang gua coba gua tunggu Inferno-nya habis. Oke, kita coba push. Oke. Kemungkinan dia buang Elite Barbar sih kayaknya sih. Oh, dia buang Royal Giant bisa-bisa ya di sana. Buat apa dia buang di sana? Oke, bagus banget. Bagus banget diseksa skeleton army gua. Bagus banget itu. Waduh, bisa-bisa dia begitu. Oke, nice. Nah, sekarang di sini kita buang Ice Golem di sana. Oke, habis itu ini kita zap. Dan yap. Sakit banget. No. Mati. Oke, nice. Oke, sekarang kita coba push di sini. Dan gue siapin fireball. Pasti dia, waduh, dia buang Elite Barbar. Yaudah, diemin aja deh. Diemin aja udah itu mah. Oke. Ya kurang sakit sih tuh. Kita buang cannon di sini. Oke. Kita pasang distract gitu deh pokoknya. Kita zap. Oke. Yap. Aduh, tower kanan gue sisa dikit. Gue gak perhatiin, bahaya juga. Sebentar. Oke. Oh, no. Oh. Tembus satu, guys, tower gue. Wah, oke deh. Berarti gue udah bisa dapet rewardnya sekarang.
Wow, Elite Barbar serem juga ya. Dipakein rage begitu kenceng banget jadinya. Oke. Okay. Ya, akhirnya gue bisa buka chest ya. Yaudah kita buka aja deh. Gue dapet apa coba? Gue dapet gold. Next gue dapet spear goblins. Next gue dapet fireball. Next gue dapet archers. Yap. Chest ini sih gak gitu bagus-bagus banget sih. Tapi ya udah oke deh. Yap guys, gue masih kurang nemuin deck graveyard yang bagus kayak gimana sih. Ya gue minta saran dari kalian juga yang udah jago-jago main game ini. Bantu gue kasih di komen ya deck graveyard yang bagus kayak gimana. Oke, okay, video gue sampai sini aja guys. Thank you banget buat semua yang nonton video ini. Be sure to give me big thumbs up if you enjoy the video. And see you guys in the next video. Goodbye-bye.